Baru betul. Mana? Setuju? Mu setuju? Mu naik lori lagi. Aku dah. Nah. Sebab kejahilan ni berbahaya. Rosak habis program kehidupan kita. Kenapa? Rosak dalam dak sedar. Orang kalau tak tahu hal enjin motosikal, bunyi gona-gona pun diingat molek. Nah, ring piston longgar dah, time enjin nak cabut bunyi kata-kata bunyi dalam enjin. Oh, dia kata power. Power apa benda? Kayak gini naik mampu depan tu. Cabut habis tangan piston. Pasal apa? Pasal dia jahil bak enjin. Kalau pemeng kata, "Eh, tak boleh naik ni, kalau naik pecah enjin." Tu pemeng. Itu perlunya ilmu. Nah. Dah ramai mana tu anak-anak kita tu yang tak jenis tak mari dengar orang ngajar. Ramai tak? Ramai. Aju kita bilang anak-anak kita, adik-adik kita, pak saudara kita, mak saudara kita, pak dua pupu, mak dua pupu, anak saudara, anak dua pupu, tiga pupu, 18 pupu. Berapa orang jenis yang berahi belajar agama di depan ulama pada malam-malam seperti ini? Tak ramai. Berapa orang yang cari duit, cari harta siang dan malam? Oh, tu dak muak. Kapal kargo dak muak. Faham? Anti manusia walakin na aksaran nasi la ya'lamu. Majoriti manusia bodoh ramai. Faham? Dak reti ke benda. Nak jadi benda kita ni. Nak jadi benda. Faham? Dalam kubur dia tanya piti, daknya. Dia tak tanya gaji berapa. Nampak dalam kubur. Dalam kubur lagi dia tak tanya, "Mu, rumah ada ke tak?" Tak tanya. Kereta apa pakai? Tak tanya. Ha. SPM pas ke tak? Tak. Degree ke master? Tak tanya. Marabuka? Tanya. Siapa Tuhan kamu? Orang yang letak perintah Allah di depan, hak manusia letak belakang. Orang ni boleh jawab, "Allahu Rabbi haqqa." Tuhanku yang sebenar Allah. Ha. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Kalau tanya atas dunia, serma orang boleh jawab. Ni tengah cocok JA heroin. Eh brother, tanya sikit. Nabi nama apa nabi kamu? Muhammad lah bos. Faham? Tengah sting pe kuda boleh jawab. Faham? Tapi dalam kubur, orang yang ikut Rasulullah saja boleh jawab. Orang yang tak mau ikut Rasulullah tak boleh jawab. Kalau jenis tak mari dengar depan ulama-ulama, jenis ni memang tak mau ikut Rasulullah. Faham? Dalam hari dengar lawang ulama. Ada. Batu kata Ibrahim ibnu Adham. Faham? Likulli alfin wahidun fil jannah. Tiap-tiap 1000 orang seorang masuk syurga. 999 bukan TB3 masuk neraka. Berat kita. Dan betul lah majoriti kita tengok ah. Nak. Tak pandai dalam bab agama. Sekolah tadika 2 tahun, sekolah rendah 6 tahun, 8 tahun lah situ. Bagian dunia. Sekolah menengah paling-paling tidak sampai SPM 5 tahun, 5 campur 8 apa? 13 tahun. Ha ni hak paling minimal 13 tahun kalau mengaji ilmu agama, mengaji kitab 13 tahun boleh ngajar masjid surah dah. Ha. Belum masuk hak diploma 2 tahun. Ijazah pula 3 tahun. Buat badminton master pula 2 tahun setengah. Ha. 18 tahun belajar dunia saja. Nah. Tapi orang tanya nu mati jumpa ngeba hukum dia, dah boleh jawab. Oh, tengok kelas tulis di kereta yang pakai peraturan wajar. Tengok di belakang stiker University of Lingkok Wing. Oh, kelas. Kelas, nampak. Tapi tanya danu mati jumpa dengan berhukum dia. Ha, tak boleh jawab. Ha. Tulis di stiker belakang kereta University of South Carolina. South Carolina atas pada beruak jauh lagi. Ha. Dekat Mexico jauhnya mengaji. Tengok ni pula ni Melbourne University, Glasgow University, Moscow ngaji, Mongolia ngaji. Nampak?
Tetapi tak boleh nak terjemah Rabbil filli warhamni wajrbuni wahdini wa'afini wa'fu'anni dalam bahasa Malaysia. Mu mengaji benda yang mu bodoh kan? Siapa New Mexico, siapa Australia, siapa Glasgow, Scotland, siapa ke Rusia, Moscow mengaji, mu tak boleh terjemah Rabbil filli, mu mengaji ke mu buat apa? Kena tipu. Innamal hayatud dunya mataul ghurud. Kebanyakan hak dunia ini adalah pembohongan semata-mata.